5 game Roblox anime populer yang ditinggalkan pemainnya. Part 2. Pertama, Demon Fall. Demon Fall ditinggalkan pemainnya dikarenakan update-nya yang lama dan juga adanya kompetitor baru yang lebih bagus, yaitu Project Slayer. Kedua, Abyssar Day. Abyssar Day ditinggalkan pemainnya karena developer dari Abyssar Day tidak ingin mengupdate dan melanjutkan game dari Abyssar Day. Ketiga, Sword Blast 2. Sword Blast 2 ditinggalkan pemainnya karena update-nya yang lama dan juga developernya sedang fokus untuk membuat game Sword Blast 3. Keempat, Anime Mania. Anime Mania ditinggalkan pemainnya karena gamenya yang kaku, update-nya yang tidak terlalu niat, dan munculnya game yang jauh lebih bagus dari Anime Mania, seperti Anime Dimension. Kelima, Project Star. Project Star ditinggalkan pemainnya karena gamenya tidak update sama sekali.